Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Okey, tahukah anda bahawa ada satu bantuan yang akan dikreditkan pada bulan Disember? Pasti ramai yang belum tahu apakah bantuan-bantuan yang akan disalurkan pada bulan Disember 2022, yaitu bantuan yang terakhir bagi budget belanjawan 2022 ini. Jadi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info yang akan admin sampaikan di dalam channel admin ini. Jadi sebelum admin mulai, seperti biasa, jom kita intro dulu. Berkaitan dengan apa yang telah admin sampaikan sebentar tadi, bahwa ada satu bantuan yang bakal disalurkan dan bantuan kali terakhir pada tahun ini 2022, yaitu bantuan kas golongan B40, di mana khususnya buat pekebun-pekebun kecil. Seperti mana yang telah kita tahu, bantuan ini akan disalurkan dalam dua fasa. Pengkreditan bermula pada November dan berakhir pada bulan Desember. Sebanyak RM600 yang akan dikreditkan dalam dua fasa. Seperti mana yang kita telah tahu bahwa bulan November telah pun dikreditkan, bantuan telah pun dikreditkan dan disatukan pengkreditan, dicampurkan BKM fasa keempat dan juga bantuan BMT yang diperkenalkan oleh Risda. Bantuan ini yang bakal anda terima fasa kedua pada bulan Desember ini. Namun tarik rasmi untuk pengkreditan bantuan Risda yang diperkenalkan oleh Risda, yaitu BMT sebanyak RM600 yang telah pun, bahwa kita tahu, telah pun dikreditkan bantuan ini bermula pada November sebanyak RM300 dan selebihnya akan dikreditkan pada bulan Desember. Namun tarik rasmi pengkreditan bagi BMT yang akan dikreditkan pada bulan Desember ini belum ada kata putus. Tarik rasmi sebenar pengkreditan bantuan RM300 pada bulan Desember ini. Teman semua rakyat-rakyat Malaysia, permohonan BMT telah pun dibuka pada 5 Mei 2022 dan telah pun ditutup pada 15 September 2022 ini. Pasti ramai lagi yang belum tahu syarat kelayakan untuk membuat permohonan bantuan Risda yang diperkenalkan oleh Risda, yaitu BMT sebanyak RM600 pada tahun 2022 ini. Yang pertama, pemohon pekebun yang menyertai program tanam semula Risda atau bukan di bawah mana-mana agensi, hendaklah menyertakan dokumen sokongan seperti kad pengenalan pemohon asal dan salinan, gran asal tanah dan salinan gran, salinan buku akaun bank yang aktif. Kedua, pemohon penoreh bukan pemilik hendaklah menyertakan dokumen sokongan seperti kad pengenalan pemohon asal dan salinan, salinan kad pengenalan pemilik tanah, salinan gran lot yang ditoreh, salinan buku akaun bank yang aktif, salinan kad PATG yang masih sah atau slip pengaktifan kad PATG, surat pengesahan daripada pemilik tanah atau wakil yang sah.
ada dua kategori syarat kelayakan dan apakah yang patut Anda bawa ataupun yang patut Anda sediakan untuk membuat permohonan bantuan BMT ini. Namun BMT permohonan telah pun ditutup. Jadi pada siapa-siapa yang terlepas untuk memohon bantuan ini, coba lagi, dan kita berharap agar kerajaan akan mempertimbangkan lagi permohonan ini dibuka sekali lagi bagi yang terlepas pandang bantuan BMT yang diperkenalkan oleh Risda sebanyak kali 600 pada tahun 2022 ini. Permohonan ini juga Anda boleh melayari di laman web, di laman sosial. Anda boleh masuk di dalam link pekebunkecilmakmur.com.my. Admin ulang sekali lagi, pekebunkecilmakmur.com.my. Jadi admin ucapkan tahniah kepada mana-mana yang bakal menerima bantuan BMT ini dan BKM fasa 4 yang telah pun bermula pengkreditan pada 15 November 2022 ini. Jadi tahniah admin ucapkan kepada yang berkelayakan. Bagi yang tidak menerima ataupun terlepas pandang, membuat permohonan bantuan, Anda jangan ragu, jangan bimbang. Kita berharap agar kerajaan selepas sahaja PRU15 ini dapat mengemukakan rayuan untuk membuat sebarang permohonan bantuan sekali lagi. Pada siapa yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini. Bagi yang telah lama mengikuti admin ucapkan ribuan terima kasih karena Anda telah memberi admin satu sokongan yang amat besar, dan semoga Anda dimurahkan rezeki Anda. Setakat itu saja info yang admin ingin sampaikan pada Anda berkaitan dengan bantuan bulan Desember yang akan dikreditkan sebanyak RM300, yaitu BMT. Namun tarik resmi pengkreditan bagi BMT untuk bulan Desember belum ada kata putus dari mana-mana pihak. Namun kita tunggu sehingga selesai PRU15, semoga bantuan bulan Desember ini semakin bertambah. Semoga dengan apa yang diberikan oleh kerajaan ini kita guna dengan sebaik mungkin, dan terima kasih kepada kerajaan yang terdahulu maupun yang terkini pun. Jadi setakat itu saja info dari admin. Salam jumpa, salam kenal, bye bye.